Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke fitur elemen pada Elementor ya. Berikutnya yaitu fitur elemen general ya. Nah, pada fitur elemen general ini ada beberapa fitur ataupun elemen ya yang dimiliki Elementor ya. Beda dengan basic ya yang kemarin sudah kita bahas. Pada fitur general ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fitur elemen. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah elemen image box. Nah, berbeda dengan elemen image yang ada pada elemen basic ya, di fitur general ini, image box ini terdiri dari image dan tulisannya atau teks. Kita coba saja lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi di atasnya ini ada kolom untuk image, lalu di bawahnya ada title ya, lalu disertakan deskripsi. Fungsinya hampir sama, cuman perbedaannya di sini dia menggabungkan antara gambar dan tulisan. Jadi kalau mau kita buat, tinggal kita klik saja pada choose the image, lalu kita pilih gambarnya, lalu ukuran image-nya juga bisa kita sesuaikan. Ini ya. Lalu untuk judul ya ataupun headline. Di sini bisa kita rubah juga misalkan ya. Atau lalu di bawahnya bisa kita rubah juga untuk deskripsinya di sini. Oke, seperti itu fungsinya untuk image box. Lalu berikutnya ada icon box. Nah, icon box juga fungsinya sama ya seperti image box. Dia terdiri dari icon dan deskripsi ya. Jadi di sini ada icon ya, di atas ini icon, lalu ada title, kemudian deskripsi. Jadi fungsinya sama seperti image box. Di sini bisa kita rubah iconnya, bisa kita rubah-rubah iconnya, disesuaikan. Kemudian dari title ya, bisa kita rubah, dan deskripsi. Oke. Kemudian ada elemen star rating. Star rating ini bisa dilihat seperti apa. Nah, jadi star rating ini logo 5 bintang ya. 5 bintang. Di sini bisa kita custom atau kita edit ya. Terus ratingnya di sini bisa kita rubah, misalkan mau beri bintang 3 ya. Lalu ada ini untuk icon ya. Nah, seperti ini. Oke, bentuknya ada dua jenis. Oke. Lalu di sini bisa kita kasih title juga. Alignment-nya rata kiri, tengah, kanan, dan keseluruhan ya. Kemudian ada image carousel ya.
Nah, image carousel ini kumpulan image, cuman bentuknya carousel. Dia bisa bergulir dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Di sini kita tinggal tambahkan saja gambarnya. Saya contohkan ya. Misalkan ini ada 4 gambar ya. Lalu kita insert ukuran ya. Bisa kita sesuaikan di sini. Ada dari thumbnail sampai dengan full dan custom. Oke. Nah, jadi ini bisa nah, seperti ini. Bisa digeser-geser ya. Kemudian di sini ada lagi namanya basic gallery. Basic gallery ini hampir sama juga dengan image ya, image carousel. Cuman dia di sini bentuknya, susunannya dia sudah tersusun secara permanen ya. Di sini bentuknya berupa kolom. Kita bisa setting untuk membuat berapa kolom dari 1 sampai dengan 10. Di sini misalkan kita buat 4 ya. 4 kolom. Kemudian kita tambahkan gambar. Nah, seperti ini ya. Dia akan terdiri dari 4 kolom. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di sini juga bisa di sini apabila kita mengklik gambar ya, mengklik gambar pada gambar ya, maka dia akan muncul seperti ini. Dia akan membesar ya, memberikan gambar yang lebih jelas. Kemudian di sini bisa kita geser-geser juga ke kanan dan ke kiri ya. Oke, nah seperti ini. Jadi lebih cantik tampilannya. Oke. Kalau untuk yang image carousel kan nggak bisa ya. Kalau image gallery ya bisa ya. Oke. Kita lanjut lagi. Icon list. Nah, untuk icon list kita lihat seperti apa. Nah. Icon list ini jadi bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Di sini bisa kita edit. Biasanya ini kita pakai untuk sebuah kalimat ya yang menjelaskan dari sebuah produk. Di sini bisa kita edit teksnya ya. Misalkan seperti ini. Kemudian untuk iconnya juga bisa kita rubah. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Lalu kita berlanjut ke list berikutnya, bisa kita rubah semua. Lalu untuk menambah item juga bisa kita klik pada tombol add item. Ini, nah dia akan bertambah. Untuk ukuran style ya, sama seperti elemen-elemen lainnya, ini bisa kita beri jarak ya. Kita beri jarak, lalu dividernya kita beri garis, kemudian gayanya double. Oke. Lalu iconnya bisa kita perbesar ukurannya, kemudian warnanya juga bisa kita edit-edit di sini ya. Oke, lalu teksnya juga bisa kita perbesar, teks indennya, lalu teks colornya juga bisa kita rubah, kemudian tipografinya, ukuran ya, nah seperti ini bisa kita perbesar, jenis hurufnya, ketebalan dan jarak antar huruf. Oke.
Seperti itu, kita akan lanjut pada video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.